sudah lama jualan jenang di Taman Menara dulu ya? Sudah lama. Berapa tahun, Bu? 15 tahun ada. Bu, berapa lama jenang diberi waktu untuk pindah dari sana ke sini? Ke sini, ya sekitar 8 bulan. Sudah dikasih tahu 8 bulan sebelumnya? Ya, sekitar kurang lebih 8 bulan lah. Pak, ini jenengan kalau di Taman Menara yang sebelah selatan ya? Yang kena bongkaran itu ya, kiosnya. Iya, yang dekatnya kamar mandi. Kamar mandi itu. Gimana, Bu? Pesannya gimana? Pesannya seperti apa, Bu? Pesannya di sini ya. Suka atau lebih enak di sana? Kan butuh belum waktu. Tahu, Mas. Ya. Kan belum tahu keadaannya kayak apa, kan belum tahu. Tapi di sini dilewati rombongan ya? Ya, saat ini ya belum. Belum ya? Belum. Nanti kan katanya mau diarahkan lewat sini. Oh, benar. Kalau di sana, Bu, kalau di saya di tempat lama gimana kondisinya? Loh ya, rame ya, Mbak. Kalau di sini kan nunggu cuma bis. Kalau di sana kan ada orang luar. Ada motor, ada mobil pribadi, langganan-langganan. Kalau di sini kan cuma nunggu bis. Iya, gitu. Bu, kalau di sini kan hanya berharap pada rombongan. Iya. Kalau di sana kan ada yang lewat-lewat. Kan gimana kira-kira nanti ke depannya, Bu? Enak mana kira-kira? Ya belum tahu sih, Mas. Kedepannya kan belum tahu. Kan belum tahu. Ditanya gitu ya belum bisa jawab. Masih senang di sana sebenarnya. Kita bagus. Iya, kalau di sana. Kalau di sana kan memang enggak itu. Sementara. Tapi ini nanti kan ya, banyak tahu. Di sana kenapa? Di sana kenapa, Bu? Kalau di sana kan masih ada itu, Mas. Enggak ada rombongan, masih ada orang yang beli, orang jalan, orang naik motor-motor gitu kan masih ada orang masuk. Kalau di sini kan khusus rombongan. Belum senangnya di situ. Senangnya di sana kan kayak gitu. Selain peziarah ada orang yang beli, orang enggak ziarah kan pasti ada orang yang beli. Kalau di sini kan kalau enggak ada rombongan ya enggak jual. Enggak ada orang beli. Ya saya di sana kok gitu. Di sana seperti apa penjualannya jenengan? Iya. Ya dibilang rame ya. Lumayan lah. Ramai ya lumayan lah bisa buat kebutuhan. Berarti bisa dikatakan jalan terpaksa ya. Ya jane seneng kono kan sini. Tapi gimana? Ya gimana? Alamatnya saya Sumbingan. Dekat rumah. Iya, dekat rumah. Kalau sini kan makin jauh. Kalau di sini selain hanya bergantung pada rombongan, keluhan lainnya apa, Bu, kalau yang di sini? Listrik, lampu, atau? Ya belum bisa dirasakan, mau baru pindah. Intinya lebih suka di sana ya, Bu? Lampu kan tinggal masang sendiri, udah dikasih listrik. Tinggal masang sendiri. Instalasi airnya, Bu? Instalasi air bersih. Kalau air, belum tahu. Oh, enggak perlu ya? Kami kan enggak menggunakan air. Iya, ini orang-orang yang warung nasi. Yang warung nasi. Belum tahu, Mas. Sampean tadi saya warung nasi.